kebayang kalau kena kita tangkap. Matamu rene, aku mati rene kok. Keplarak dah jelas, keplarak nang ngono kok. Udah di arep munggah kae kok. Mrene mati aku kok. Matane kowe kok. Wah, aku mati aku. Gila guys, mayu guys. Aduh, mati mati aku ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog day 24. Kita sekarang udah di sungai guys, kita mau jaring ikan. Nah, di sini sungainya banyak biawaknya guys. Kita mau jaring ikan buat makan kan, sekarang lockdown. Kalau nggak jaring ikan, kita mau makan dari mana guys? Di Malaysia susah sekarang. Kita ikutin terus keseruannya di Project Gombak. Ciao. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Asik ini weh. Iwak itu amat lompat cok. Ini kita mau lempar jaring. Thank you.
makan segini sih waktu sayur. Nah, kita mau lanjut pasang jaring lagi di atas sana. Oke. Next. Ini lepas. Enggak. Oke, jangan kemana-mana, lanjut ke vlog ZX24. Oke, next ke atas. Wah, alat dia bersih. Udah paling kita begini-begini aja, guys. Ada lagi di mana? Seperti ini berapa? Guys, coba ya, Pak. Seperti udah tahu guys. Hah? Coba itu, Pak. Ditaruh air kayaknya kayak berubah ya, Pak. Kita belum ketemu predator yang di sini. Tiger fish. Biasanya ada guys, ikannya seperti kulit harimau, dia loreh. Padam juga sih. Oke, teman-teman, ini jaringnya udah kita pasang kan, tadi lagi kita pasang pun kita udah dapat ikan sebanyak ini. Dapat berapa ekor? 5 ekor. Ini baru pasang. Tinggal dulu jaringnya, kita mau pasang lagi di atas sana. Oke, ikutin terus di vlog. Oke guys, kita mau lanjut pasang jaring lagi guys. Itu di sana ada kita buat lagi di atas sini. Nah ini guys.
tidak apa? Fitur selangkangan. Maklum ya guys, kita bukan nelayan, kita cuma butuh makan. Susah kita ngambil ikan di jaring ini karena nggak terbiasa. Kalau yang punya teorinya silahkan lah. Gila kok, lompat kok. Yang tahu caranya ngambil ikan bisa komen nanti di bawah ya, kayak mana cara yang enak ngambil ikan di jaring. Ini kita pakai jaring ukuran 8 guys. Ada. Oke. Dapat lagi satu ekor guys. Lumayan. Ah, lebih kecil. Laki tuh guys. Keluar. Kencing dia guys. Ayo. Kita udah berapa kali kesini belum lagi jumpa dengan tiger fish ini. Tiger fish, gabus, lele itu susah kalau kita cari. Biasanya ada dia. Tetap. Mainlah. Mau sampai tanggal 14. Dapat lagi. Dapat lagi guys. Tempat kalian apa namanya guys? Tempat itu namanya ikan nila guys. Kok brocer gak sih? 7 kan seharusnya. Sekarang proses penggiringan. Patar guys, pengendali air guys. Sini ada, bro. Ini. Ini ada sini.
si avatar kita, guys. Pengendali air. Oke teman-teman, karena udah sore ya, kita jaringnya udah dapat ikan juga. Kita mau balik. Nanti kita takut kesorean ada polis. Ah, ini Yudi tulang. Kita jaring ikan berdua saja, guys. Ini hasilnya. Hasil kita jaring. Berat juga. Lumayan bisa buat makan ini, guys. Kita sambel nanti. Ini ukurannya lumayan cukup besar juga, 1,5 jari lah. Oke, terima kasih sudah ikutin di Vlog Cek 24. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.